Oke guys, sepertinya di episode kali ini Nek Ratu akan meminta Dewa untuk menjadi CEO lagi di Buana Corp. Namun sepertinya di sini Dewa sudah tidak mau lagi ya guys. Nampaknya Nek Ratu melakukan hal ini karena kita juga tahu ya guys bahwa saat ini Pasha sudah tidak mau lagi untuk menjadi CEO Buana Corp.